Masya Allah, padahal baru tadi pagi tak videokan nampak kecil-kecil. Lah ini sore ditiliin kok berubah. Subhanallah. Bah. Hah. Tadi pagi kecil. Lah ini jagrak-jagrak. 14 HSTB ini. Sore ini rencananya kita akan melakukan aplikasi nutrisi SAS berupa Salmar dengan Dogstar ya. Tapi sebelumnya kita akan melakukan pengendalian yuyu atau kepiting sawah menggunakan sumo dengan dosis 50 cc per tangki 16 liter yang nantinya kita semprotkan di paritan-paritan atau jarak antar bedengan yang banyak mengandung air. Biasanya kalau masuk air seperti ini kepitingnya itu hijrah dari tetangga sebelah ke tempat kita, sehingga harus rutin untuk dikontrol agar bisa menjaga tanaman dari serangan kepiting atau yuyu. Nah ini Sirian sedang melakukan penyemprotan sumo di parit dan di lubang-lubang yang diduga ada yuyunya, sweeping ya. Kapok kowe ha. Kena racun kan? Metu kabeh yuyue. Salah sapa mangani melonku ha? Mampus lah. Metu kowe mati kowe ha. Mati lah kowe ha. Kapok. Musuh bebuyutanku iki ha. Tadi disemprot ini? Lubangnya? Iya. Kapok kau, ha? Kebar. Mati kau, ha? Airnya udah disemprot sumo. Salah kau. Pau. Mati berjamaah kau kan? Mati berjamaah. Hari ini tanaman melon kami kan genap berusia 14 HSTB ya, atau tabela 14 hari. Sekarang waktunya kita melakukan penyemprotan nutrisi SAS menggunakan Salmar dengan dosis 1 tutup ditambahkan dengan Dogstar dengan dosis 2 tutup. Ini merupakan penyemprotan dengan interval waktu 4 hari dari penyemprotan terakhir 4 hari yang lalu. Oke. Tujuan dari penyemprotan Salmar dan Dogstar selain untuk meningkatkan imunitas tanaman juga untuk mempercepat pembesaran batang serta pelebaran daun. Karena harapannya dengan Dogstar ini akan mempercepat proses pembesaran dari lingkar batang serta diameter daun dan ketebalan daun.